nginep bapaknya nanti untuk seterusnya ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beruntunglah bagi pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas di wilayah alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah yang terkena razia operasi patuh candi. Walaupun terkena tilang, namun bagi mereka yang tidak mengenakan helm, polisi memberikan helm secara gratis, termasuk edukasi kepada anak-anak agar disiplin sejak kecil. Tak ayal, puluhan helm ludes diberikan kepada semua pelanggar yang terkena razia helm. Lakukan penindakan kepada masyarakat, kita juga memberikan edukasi, kita memberikan edukasi kepada anak-anak yang dibonceng, bukan sama pelanggar yang tilang. Kalau pelanggar yang sudah melakukan pelanggaran, tetap kita berikan tilang. Petugas juga memeriksa kelengkapan surat-surat anggota TNI yang melintas. Selain memeriksa kelengkapan surat-surat, petugas juga mencopot atribut TNI Polri yang menempel di kaca dan plat nomor kendaraan. Operasi patuh candi di Banyumas telah menilang 1.550 pelanggar dan memberikan teguran terhadap 1.700 lainnya. Mayoritas pelanggar adalah pengendara sepeda motor. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sultan Saladin melaporkan.